Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang mampu nibankeun sanksi ke 130 tilu oknum warga anu katohian ngarempak protokol kasehatan nyaeta henteu ngagunakeun masker di saluareun imah. Eta mang 100 oknum warga anu ngarempak aturan teh kejiret tina prak-prakan operasi justisi anu dipaju ku aparat gabungan. Operasi justisi prak-prakan nibanan sanksi ka oknum warga nu ngarempak protokol kasehatan dikokolakeun kalawan walat tradisa kuliah Indonesia ka asup Provinsi Jawa Barat. Di Kabupaten Sumedang dina poe munggaran operasi dipaju, meh 130 tilu oknum warga ngarempak protokol kasehatan anu ditibanan sanksi ku petugas. Tapi kakiwari sanksi anu ditibankeun kanu ngarempak protokol kasehatan teh kakara panggeuing. Bagus makan tapi nggak dipakai maskernya gitu. Mau berangkat sih takut kagok tadi ya. Oh gitu. Ya. Dengan adanya penindakan ini gimana Pak menurut Bapak? Ya alhamdulillah jadi dapat ini, dapat penerangan lah. Oh gitu. Mau dikasih sanksi apa Pak barusan? Harus pakai masker. Iya. Harus tertulis ya? Iya. Dan Lapol PP Kabupaten Sumedang Sulaiman ngeceskin. Dina pemunggaran operasi justisi, meh 130 tilu warga ditibankeun sanksi panggeuing. Nah bentuknya sanksi sedang adalah kerja sosial. Dan sanksi berat sebenarnya sampai saat ini belum ada. Enggak, ya, dibulatkan semuanya berapa ya? Dibulatkan jumlah keseluruhan kalau sampai hari ini 11.522 orang. 11.000. Ya, betul. Kalau untuk hari ini, yang dari Pasko Alun-Alun, kemudian dari Pasko Kecamatan Pamulihan dan Sukasari, sudah ada 19 orang. Kita masih menunggu data dari Alam Sari. Dinam Pronet, oknum warga nu kajiret dina razia alatan katohian ngarempak protokol kasehatan teh, ukur ditibankeun sanksi panggeuing keur saheulaan. Diki Guntara, Bandung TV.